Ini saya sedang berada di lingkungan Universitas Negeri Tengku Umar Melabuh dan juga kita akan melakukan proses pengambilan madu timut atau madu kelulut yang akan kita lakukan proses dari pengambilan hingga akan dipack dalam suatu kemasan botol yang akan dijual ke masyarakat. Yang ini merupakan suatu program dari UTU yaitu pada bidang inkubator atau IPT. Pemirsa RRI Ingat dimanapun berada, saat ini kita akan melakukan pengambilan proses madu minot atau di pada Istana Kelulut yang merupakan tempat Herbal Park Universitas Tengku Umar Melabuh. Mari kita lihat. Mana bukunya Bung Aib lagi deh. Saya sedang melakukan wawancara dengan pembina Bapak yaitu pada madu linot atau kelulut yang merupakan sebagai potensi daerah terutama di Kabupaten Aceh Barat dengan dikembangkan dengan istana kelulut yang merupakan untuk pemasaran bagi para UMKM tingkat mahasiswa untuk ke masyarakat. Baik, dengan Pak Fajri, bisa Bapak jelaskan tentang proses tentang sama dulu ini dengan hasil sekarang dengan madu linot. Ini merupakan kegiatan sebenarnya untuk mengedukasi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Tengku Umar bagaimana agar nantinya mahasiswa itu mampu belajar dari kampus untuk mengembangkan usaha. Yang selanjutnya, ini merupakan potensial daerah yang sangat luar biasa ya, potensi daerah yang sangat luar biasa karena hampir seluruhnya masyarakat Aceh saat ini sudah mengenal yang namanya madu kelulut linot dan seperti yang sudah kita diskusikan dengan beberapa pakar kehutanan ya, itu yang madu lebah atau madu kelulut adalah hasil hutan bukan kayu yang nantinya madunya itu bermanfaat untuk masyarakat dan kita semua. Proses penyaringan atau dalam untuk penjualan dari mulai dari pengambilan madu hingga untuk dalam masukkan ke dalam botol. Asalnya juga saya dari Melabuh, Arif Zalul melaporkan.